warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidilisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang terbaru pemirsa, dari penampilan Ayu Ting Ting yang hari ini tampil begitu cantik. Bawa kemanakah? Iya, sepertinya Ayu Ting Ting setelah brownies dan juga setelah syuting pas muka akan menemui seseorang yang sangat spesial di hari pertama bulan suci Ramadan ini. Dan penampilan Ayu Ting Ting alhamdulillah tertutup ya pemirsa di acara brownies kali ini. Dan senandung-senandung lagunya pun luar biasa menyejukkan. Dan bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa nih kedekatan Ayu Ting Ting dengan keluarga Mas Dana, dan seperti apa kedekatan Ayu dengan sang calon mertua, begitu pula sebaliknya, di sini Mimin ada informasinya nih untuk sahabat semua. Namun di sini juga ada informasi mengenai Bilqis Humairah Rajak yang sudah pandai memasak untuk bundanya. Dan hari ini Bilqis Humairah Rajak spesial membuat bukaan untuk Ayu Ting Ting yang ia sayangi. Bagi sahabat semua, inilah story Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin rangkum untuk sahabat semua saksikan. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Bisa gak ya? Ini namanya kolak apa? Buat apa? Kaca? Buka itu. Ini namanya kaca? Kalau kaca? Kakak sama kakak tuh. Apa kakak-kakak? Salim kakak dong. Salim tuh anak baik. Anak baik Salim. Pintar, cium kakak. Cium kakak. Hey, kiss. Oh, kiss lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak anak bunda. Keren banget ini. Mungkin kolak pacar Cina, nak. Weh. So yummy, sambil buka kaca, nak. Bisa cara motong ya? Bisa. Itu suka banget. Nanti caranya gimana? Direbus. Terus tapi direbus, disaring dulu sampai lenderannya keluar ya. Nah, bentar lagi selesai. Eh, dikit lagi tinggal. Pinter nulisnya. Hari ini kita habis ini kita apain, bro? Halo, tolong
tolong segera cari info pihak Pak Wono di lantai sebelah ya. Tolong secepatnya. Sejauh ini tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Saya suka banget ya, Mang. Setiap hari loh, Pak Bosen. Ada ustaznya sih. Selama bulan puasa. Iya. Kan cuma hari puasa. Bikinnya. Satu, tinggal berapa lagi itu? Pinter. Selesai. Nah, sekarang ini saya ngapain ini? Lagi diaduk-aduk sampai lendirnya keluar. Mesti dua kali ya, Kis? Iya. Anak sekali belum, pasti masih keras. Belajar masak. Hei bunda, pinter. Kalau kesukaan kamu, kamu harus bisa, ya? Kan kalau nggak ada ibu, kamu bisa masak. Bisa ngerti caranya, ya? Sudah gede. Iya, udah besar. Kayak ibu kan belajar dari ibu-ibu. Emak ibu ngajarinnya. Jadi sekarang ibu ngerti, paham. Nanti Iki tinggal ngajarin bunda, ya. Nah, ini terus aja. Apinya besar apa kecil? Kecil. Apinya dikecilin. Sampai besar ya, nak? Terus aja. Sekarang lagi banyak hijaunya. Iya, ntar aja kalau udah mendekat. Direbus kembali ya. Direbus ke berapa ini? Ke 2. Supaya lenderannya lebih enggak ada ya. Dan lebih bersih. Ini aduk-aduk. Aduk sampai lenderannya keluar lagi ya. Lenderannya keluar lagi seperti sebelumnya. Wah, belajar masak nih Cici Ibu hari ini. Hebat. Ini santannya jangan sampai pecah ya, nah, diaduk terus. Buat tangan. Jadi kopi. Kalau ini pencucian tahap 2. Udah hilang kan rendamnya tuh kan? Habis ini tinggal langsung masukin. Direndam di mana? Di air yang air yang matang ya, tapi airnya dingin. Pindahin ke sana. Sendok ke sini saya. Rasain, terus angkat. Tutup ke situ. Sekarang kita akan cuci. Nanti setelah itu udah direndam begitu, ini santannya harus dingin ya, Kis? Iya, betul. Sampai dingin dulu baru dijadikan satu. Jadinya ini udah terpisah, santannya udah dingin, ntar yang udah matang baru dijadikan satu. Masa putra Cina itu nggak sendiri, tapi ada temennya, pacar, kolong paling. Kita rebus. Terus dulu. Semuanya udah. Kita tunggu sampai mendidih, baru diceburkan ke santannya. Oke. Oke. Ya. Yeay, sudah matang. Saya lendir kan? Betul nggak? Oke nggak buatan ibu? Bisa buka bersama sama bun? Bunda. Sekarang mau itu ya, buksin buat bunda ya? Iya. Oke, tarik sini lagi baik. Karena kita puasa kan, jadi kita nggak bisa nyobak. Kakaknya kangen sama kakak tuh. Sama kakak kangen. Salim kakak dong. Salim dulu anak baik. Anak baik Salim. Pinter. Cium kakak. Cium kakak. Kis. Kis. Oh. Kis lagi. Kis lagi. Kis lagi. Saya.
kakak iki si mana? Peluk kakak iki si Masya Allah. Tas, puasa enggak? Puasa enggak? Puasa enggak? Peluk dulu kakak iki. Iya, lucu. Mantu nggak terima tua, makannya banyak. Sedangkan dia udah habis tua. Sedangkan dia udah habis tua para mantu. Mertuanya dikatain coba tuh. Coba. Tapi dia udah habis keluar. Tadi kita ini belum ada yang ngendong. Kita ini baru mau mulai coba. Kocak kan nih mantu. Selamat berbuka cucu ibu. Coba Indah. Anda mat buka. Desa sini des. Ayah mat berbuka. Waalaikumsalam. 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 Amin, selamat berbuka. Coba makan kerucutnya, kota nikis. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kita makan bola kan, buah tanikisnya. Bismillah. Enak. Enak gak bro? Baik bro. Ini makanan buat buka puasa kita. Iki suka ya? Iya, senang. Coba lihat kocak cinanya aduk coba. Ntar lagi ya Ki, sabar ya. Sabar ya. Sabar ya Ki, sudah Iki siap masak. Iya. Belajar nih ada lontong.